Halo guys, jumpa lagi di review dekorasi rumah play together kayak gaming. Nah, kita mau cari rumah yang akan kita kunjungi untuk melihat bagaimana dekorasi rumahnya. Kita tujuannya adalah untuk inspirasi buat kalian yang bingung mau dekorasi seperti apa ya, ataupun mau lihat-lihat aja dekorasi rumah yang sama mungkin dengan rumah kalian, cus. Nah, ini kita mau ke rumahnya Cimochi. Ini Cimochi punya rumah terbaru ya di Play Together yang update di Juni 2022. Jadi di update Juni 2022 itu Play Together mengeluarkan rumah baru yang eksklusif banget ya. Kalian bisa beli rumah itu berapa jam ya aku lupa, ratusan jam yang pastinya ya. Nah, jadi rumah ini tuh kita punya pantai pribadi ya teman-teman ya, di pulau pribadi gitu. Nah, ini dia, tadi kita masuk sudah disambut kayak ada api-api gitu ya, biar hangat gitu, karena kan ini di tepi pantai jadi lebih dingin gitu. Nah, ini disambungkan ya dari pulau-pulau kecilnya itu dengan kayak jembatan. Dan nah, ini ya, ada apa aja nih di sini? Kayaknya ini cukup menarik perhatian aku karena memang di sini rame banget ya. Rata-rata orang di sini ngumpulnya kan lagi home party kan. Ngumpulnya di sini. Ada tulisan Sunset Beach dan ada kayak kemah-kemah gitu ya di tepi pantai gitu. Kita bisa tidur dengan angin-angin semilir gitu ya, semriwing ya. Selanjutnya kita mau lihat, nah di sini dong juga ada barbekyuan ya, dan juga ada but-but makanan. Nah, ini yang bisa kita masak ya di sini ya. Aku sedikit hidungnya kesumbat ya, lagi flu karena di sini cuacanya hujan dan panas ya. Untuk kalian juga yang lagi kurang sehat ya, semoga juga cepat diberi kesembuhan biar kalian bisa aktivitas lagi dengan lancar. Ada yang udah liburan atau ada yang menanti liburan juga ya, mudah-mudahan liburan kalian nantinya menyenangkan ya, nggak kemana-mana, it's okay ya, kita di sini aja home party atau main-main ke rumah teman-teman lainnya di Play Together ini juga menyenangkan kok ya. Nah, ini ada jembatan panjang banget, di ujungnya kita lihat tulisannya miau. Keren ya, ada tulisannya miau gitu. Nah. Jadi ini seluncuran, seluncuran ya. Nah, di sini nih pada ngumpul ternyata ya. Jadi di ujungnya ini ada kayak awan, ada rainbownya juga, dan disinilah mereka pada mancing. Om partinya pada mancing ya di sini, aku juga ikutan lah coba ya. Udah lama nggak mancing soalnya di Play Together ya, ada ramen nih di sini ya. Oh, kita coba ya, apakah ada ikan baru di sini atau ya biasa aja, sama aja gitu ya. Kita lihatlah. Aku mancing cuman sekali aja lah ya, cuman ngecek doang ya. Biar barengan dengan yang lainnya juga di sini home party mancing ya. Oke, itu dia, udah ada bayangan ikannya. Kira-kira ikan apa nih ya, teman-teman ya? Oke, kita tunggu aja lah. Dari bayangannya sih tidak terlalu besar. Oke, coba kita lihat ikan apa ini. Halibut. Oke, udah ya, cukup ya mancingnya. Karena aku ngetes pancingan aja yang udah lama tidak dipakai ya. Oke. Nah, ini gimana cara keluarnya nih dari sini ya? Gimana nih cara keluarnya? Kayaknya kita harus berenang deh. Karena untuk naik ke tempat seluncuran tadi itu tinggi banget. Ya udahlah, kita berenang yuk. Kita mengarungi lautan untuk menuju rumahnya si Cimochi ya. Nah, untuk kalian yang rumahnya nggak dikunci ya, aku mau bakal datang ke rumah kalian untuk nge-review dekorasi rumah seperti apa rumah kalian. Nah, mungkin nanti aja lah ya. Kita mau lihat review dekorasi di dalam rumahnya ya. Ini outside, kita mau lihat yang
insight-nya ya. Oke, kita lewat lagi jembatan tadi yang sudah kita lewati itu ya teman-teman ya. Aduh, ini banyak banget ya dekorasinya ya. Karena di dalam lautnya itu pantainya juga didekorasi. Nah, kita mau masuk ke dalamnya. Kayaknya ada yang berbeda ya dari versi aslinya. Ini kayaknya ditambah. Di sisi sebelah kiri ini ditambah kayak ada apa ini namanya ya? Pagar-pagar gitu ya. Oh, kita coba masuk. Oh iya. Ini kan di bagian sini ini kolam renang. Jadi kolam renangnya itu dikasih pagar ya, guys. Nah, ini dikasih pagar. Jadi kayak lebih private gitu. Nggak kelihatan dari luar. Karena di luar juga ada tempat main yang lain-lain ya. Oke, mana nih pintu masuknya? Oh, ini ya. Kita masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Oh, ternyata di dalam rumah malah difungsikan untuk pet, guys. Ya, lantai bawah ini untuk pet. Kita coba lihat. Oh, jadi ada sisi kirinya ini ada tempat pet-pet gitu. Kasur-kasur pet gitu ya. Dan di depannya dong ada big aquarium gitu. Isinya macem-macem. Ada buaya. Ada lumba-lumba pink. Ada hiu. Dan lain-lain. Yang pasti ini yang besar-besar. Dan yang pasti juga orang-orang yang punya ikan besar-besar adalah mereka yang suka mancing. Ya enggak? Nah, nanti aku mancing lagi lah. Karena aku udah lama banget gak mancing ya. Oke, ini. Oh, ini kayaknya ica-icanya ya. Ica-icanya. Ini sekolah ya. Kita masuk ke bagian sini. Ini bagian apanya nih? Ini apa ya? Ini buat santai-santai sambil liatin akuarium. Ada ikannya juga di dalam, tapi agak lebih kecil lah. Nah, kalau ini kamar ya kayaknya ya. Kamar dengan nuansa pink. Jadi kasurnya pink, kesetnya pink, nakasnya pink, dindingnya pink gitu ya. Dan ini ada dua ruangan. Dua ruangan lagi ya, karena disekat lagi jadi dua. Dan itu sama-sama pink. Cuman beda ininya ya. Perabotnya beda. Oke ya, kita mau keluar. Lihat lagi yang lain. Mana tadi pintunya? Sini ya. Oke, kita keluar dulu dari ruangan ini. Mau lihat yang lainnya? Oh, sebelah sini. Kiri. Kiri ini ada apa nih? Oh, kamar guys. Kamar dengan desain minimalis. Jadi dia mengangkat temanya itu grey ya. Abu-abu, tua, muda. Pokoknya temanya abu-abu lah. Kita mau ke sebelah sini. Nah, ini wow, seru banget ini tempat santai ya. Kita naik lagi ke lantai atas. Kira-kira di atas itu difungsikan buat apa ya? Karena ini kayaknya lebih difokusin di luar tadi ya. Di dalam pantai itu ya. Nah, ini apa ini? Apa ini kira-kira, guys? Coba kita masuk. Oh, ini kayak wisma-wisma gitu bukan ya? Banyak tempat tidur gitu. Tempat tidur single gitulah. Coba kita keluar lagi. Mana nih pintunya? Aku kehilangan pintu, guys. Oh, ini dia. Ini dia pintunya ternyata ya. Aku mau jumping ya. Nanti deh. Aku lihat dulu ini. Bagian luarnya ada apa ya? Oh, ini kayaknya apa ini? Dibilang resto sih? Enggak ya. Enggak, kayaknya bukan resto. Tapi tempat duduknya itu banyak gitu. Nah, di pojokan juga kalau kalian mau fitness bisa ya. Dan juga ada alat musik gitu di sana. Dan kita keluar. Keluar. Pintunya mana? Oh, ini. Nah, jadi rumah ini tuh guys. Sebentar ya. Rumah ini tuh dia punya kolam renang dua. Di bawah satu, di atas satu. Nah, ini kolam renang yang di atasnya ya. Oh, asik banget kan. Nah, itu juga ada petasan-petasan ciung-ciung-ciung gitu ya, otomatis gitu. Aku turun guys. Nah, wow, di sini ternyata disediain ring tinju ya. Jadi nggak cuman di Holly itu aja yang ada ring tinju, di sini juga ada. Oke lah ya, tapi aku tidak akan bertarung dong. Aku cuman mereview dekorasi rumahnya
di Cimochi ini ya, untuk inspirasi kalian yang mau mendekorasi rumah kalian di Play Together. Aku pamit, bye-bye.